ta'ala wa ada manfa'a fi ilmi fi darini amin. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dan menghimpun akan makna-makna ini akidah seluruhnya oleh perkataan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi di la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini berkumpul semua akidah. Ada 50 akaid. Ada 50 akaid. Ada tuh buku 50 akaid karangannya kakaknya Fatir. Oke, itu Slomli, itu bagus tuh ya. Beli itu bagus ya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai salah beli ya. Tadi beli tauhid uluhiyah rububiyah lagi ya kamu. Itu orang Wahabi punya itu ya. Id makna uluhiyati, karena makna uluhiyah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Ya, makna uluhiyah itu terkaya ya, kaya Tuhan dari segala apa yang selainnya. Jadi Allah enggak butuh ya dengan apa yang selain Allah. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan berhajat setiap apa yang selain nya kepadanya, selain Allah kepada Allah. Jadi selain Allah itu berhajat semua. Kita ini selain Allah berhajat. Kalau Allah itu kaya, enggak butuh Allah dengan kita. Nah, kita butuh sama Allah. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapa tuh minta tolong sama Allah. Ya. Mau ngapa-ngapa minta tolong sama Allah. Sedih minta tolong sama Allah ya, capek minta tolong sama Allah, sama Allah ya. capek minta tolong sama Allah biar dikuatin, karena yang mempunyai kekuatan adalah Allah. Susah mah umpama gitu, reak sama mamahnya, minta tolong sama Allah biar digampangin. Kalau semangat jadi gampang. Kalau demen jadi gampang. Cinta sama ilmu jadi gampang. Makanya kalau mau kamu lagi ngaji cintanya cuma satu, sama ilmu. Dan sama guru seneng. Cintanya itu aja. Jangan kamu campur aduk dengan yang lain. Kalau yang lain, pastikan belajarmu sulit, susah, ribet, ruwet, malas, koh. Apa lagi? Kata anak muda zaman dulu, hancur minah, saidi ngikut gitu ya. Berantakan. Berantakan dan enggak jadi kiai, jadinya ustid ya, ustad aja kagak jadi, ustid. Mau jadi kiai besar belajarnya biar benar, cintanya cuma satu, ilmu, dan ama guru cinta, jangan suuzon cinta. Itu kunci. Dulu saya begitu. Saya kalau sama guru udah takut aja lah, enggak berani. Paling takut banget, geget di depan guru dan geget. Apa yang guru saranin, ikutin. Fa makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakirun ilai kulli ma adahu
illallah ta'ala. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La mustaghniya, tidak ya, tidak terkaya an kulli ma siwahu, ya, dari setiap apa yang selainnya, dari apa yang selainnya, ya. Jadi Allah enggak butuh kepada apa yang selain Allah. Wa muftakiran, dan butuh ilaih kepada Allah kullu ma adahu, oleh setiap apa yang selain Allah, butuh kepada Allah, ya, butuh kepadanya. Illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi tidak ada yang terkaya dari setiap apa yang selainnya dan butuh kepadanya oleh setiap apa yang selainnya, illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi Allah enggak butuh kepada yang lain-lain. Ai makna hadzal aqidi, artinya makna ini akidah yang darinya berjalan tahta makna qauli la ilaha illallah, di bawah perkataan makna la ilaha illallah. Wa bayyana dzalika, ia menjelaskan akan mungkin itu bitafsiri, dengan menafsirkan makna uluhiyati, makna uluhiyah ghairu murakkabin, yang tidak tersusun. Wa ana makna, dan maknanya istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, terkaya Tuhan, ya, kaya Tuhan, enggak butuh maksudnya dari setiap apa yang selain Allah. Waftikaru kulli ma siwahu ilaih, dan butuh setiap apa yang selainnya kepadanya. Selain Allah, butuh kepada Allah. Kita nih butuh sama Allah. Ya. Jadi kita kalau ngapa-ngapa sama Allah aja. Butuh apa? Nangis sama Allah. Menerima pelajaran susah banget, nangis sama Allah. Menerima pelajaran susah, nangis. Ya Allah, habis setiap habis sholat doa, minta sama Allah, beri paham saya ya Allah. Summa bayyana maknahu, kemudian menjelaskan ia akan maknanya murakkaban, yang tersusun, bikauli, dengan perkataannya apa? Makna la ilaha illallah ila akhiriha wa huwa kalamun zahirun. Maka makna la ilaha illallah sampai akhirnya itu adalah kalam yang zahir, yang jelas. Amma istighna'uhu jalla wa 'azza an kulli ma siwahu. Adapun terkayanya Allah jalla wa 'azza an kulli ma siwahu, dari apa yang selainnya Allah, fa huwa, maka dia itu yujibu, mewajibkan lahu, baginya Allah ta'ala, al-wujuda, akan wujud, ada, wal qiyama, dahulu, wal baqa'a, kekal, wa mukhalafatahu lil awanisi, bersalahnya kepada yang baru, wal qiyama binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, wa tanazzuha, maha suci Allah, anil naqaisi, daripada segala kekurangan. Wa yadkhulu fi dzalika, masuk pada demikian itu wujubu sam'i lahu ta'ala, wajib bersifat mendengar bagi Allah ta'ala, wal basari, bersifat, dan bersifat melihat, wal kalami, bersifat berbicara. Is karena lau lam tajib lahu azi sifatu, jika lau tidak wajib bagi Allah ini sifat, la kana mu'tajan, ini saya Allah butuh, ilal muqdisi, kepada yang mengadakan. Mustahil Allah butuh kepada yang mengadakan, berarti ada Allah selain di atas Allah, itu mustahil. Awin ma'ali, atau Allah butuh kepada tempat, berarti Allah ada tempatnya itu berteduh, enggak ada. Laisa kamitsli syai'un. Aw man yadfa'u anhu naqaisa, atau orang yang menolak segala kekurangan darinya. Lama zakaro anna ma'nal uluhiyati alatin faroda biha maulana jalla wa'azza tashtamilu ala ma'nayini aduhuma istighna'uhu azza jalla wa'azza an kulli ma siwahu wasani ibtikaru kulli ma siwahu ilahi jalla wa'azza akhoza yazkuru mayan dariju min aqaidil imani tahtal awali. Jawab lama. Lama tatkala zakara menyebutkan
musannif anna makna uluhiyati, bahwasanya makna ketuhanan alatin farada yang bersendiri pihak dengannya dengan makna ketuhanan itu maulana oleh Tuhan kita jalla wa azza tastamilu yang meliputi ia ala maknanya ini makna ketuhanan meliputi dua makna ahaduhuma pertama istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu terkayanya Allah jalla wa azza dari setiap apa yang selain Allah terkaya maksudnya enggak butuh wasan yang kedua ibtikaru kulli ma siwahu ilai jalla wa azza butuh ya ini namanya butuh setiap apa ini namanya ya masdar mudhaf kepada fa'ilnya butuh setiap apa yang selain Allah kepada ya kepada Allah jalla wa azza akhaza ini namanya jawab lama af'alu syuruh maka masuk ia musannif yazkuru menyebutkan mayandirju akan sesuatu yang berjalan min aqaidil iman daripada akidah-akidah iman tahtal awali ya, di bawah yang pertama sumayaz guru kemudian dia sebutkan mayan dariju apa yang berjalan tahta makna sani ya, di bawah makna yang kedua padakara lalu dia sebutkan annahu bahwasanya dariju berjalan tahta makna awali di bawah makna yang pertama ya makna yang pertama istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu ya al wujudu wa mazukir mahu ya wujud dan apa yang disebutkan bersamanya wa qauluhu wa yadkhulu wallahu a'lam bissawab.